Pleno rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tingkat kecamatan untuk Kabupaten Merangin pada Sabtu 12 Desember telah selesai dilaksanakan. Selama berjalannya pleno tidak ada kendala berarti yang ditemukan di lapangan. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI untuk pleno rekapitulasi suara calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, tingkat kecamatan dilakukan dari tanggal 10 hingga 14 Desember. Sedangkan untuk Kabupaten Merangin, pleno digelar pada tanggal 11 dan 12 Desember. Untuk pleno tingkat kecamatan pada 11 Desember, dari total 24 kecamatan, 18 diantaranya telah melaksanakannya, sedangkan sisanya dilakukan pada Sabtu 12 Desember. Ketua KPU Merangin Iron Sahroni mengatakan, selama berjalannya pleno di tingkat kecamatan, tidak ada kendala berarti yang ditemukan di lapangan, rangkaian kegiatan berjalan dengan aman dan tertib. Ke 18 kecamatan itu, ya, alhamdulillah, sampai malam tadi ya, mereka sudah menyampaikan kami laporan ya, lewat tim monitoring kami di bawah, itu sudah selesai ya, semuanya 18 kecamatan. Nah kemudian hari ini, itu ada kurang lebih sisanya di hari ini ya, kurang lebih 5 kecamatan hari ini, dan ada yang sedang berlangsung. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.